Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah, nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Wah, Mipan buat makanan, kayaknya makanannya enak nih buatan Mipan. Kok aku gak dikasih Mipan, yang dikasih Zuzuzu doang? Wah, parah banget nih. Kalian berdua bosen gak sih di rumah terus? Kok aku bosen banget ya? Makanannya basi. Makanannya basi. Bosen om, iya sama bosen. Gimana kalau kita jalan-jalan Mipan sama Zuzuzu? Kalian setuju gak? Iya om, tapi kita jalan-jalan kemana ya? Aku mau jalan-jalan ke hotel. Oke siap. Kalau kamu itu langsung aja ya. Tadi aku lihat di Google. Oh begitu, ya udah kalau kamu pengen kita jalan-jalan ke situ, yuk kita siap-siap. Let's go. Oke, aku udah siap-siap. Ayo semuanya, kita langsung aja berangkat. Let's go. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kalian semua sudah siapin kan pakaian-pakaian kalian? Karena kita akan lama di sana. Oke, semoga aja hotelnya bagus ya, nggak kayak yang lain-lain. Semoga aja nggak aneh, nggak horor. Oke, karena kita pengen liburan dengan tenang. Let's go. Oke, sebelum kita berangkat, kita beli snack dulu. Iya, kita beli ciki dulu di Jeder Market. Yuk, turun-turun, let's go. Kita belanja dulu, kaget aku, yuk let's go, kita belanja dulu. A few moments later. Oke, udah selesai. Yuk, let's go, taruh di belakang dulu barang-barang kita. Nah, udah, mari kita lanjut perjalanan kita. Let's go, kita berangkat. Seru juga kan kita liburan di sini. Hotelnya bagus banget, Zuzuzu. Akhirnya kita sampai om, yoi, bener juga. Hotelnya keren banget ya, walaupun kecil banget kayak begini. Kenapa kamu milihnya yang serem gini? Sekarang udah jam 12 malam. Ya ampun, Zuzuzu. Lihat nih toiletnya. Toiletnya kok cuman begini doang. Wah, ini ada apa? Zuzuzu, lihat. Kok di sini ada kertas? Coba kita lihat. Waduh, ada kertas tulisannya. Aku melihat sesuatu tadi malam di hotel ini, tapi dia tidak tahu itu apa. Sepertinya itu bukan manusia. Waduh, waduh, itu suara apa? Mipan sama Zuzuzu, itu suara apa? Barusan ada orang teriak. Siapa itu tadi? Wah, ada yang ketok-ketok dong. Bentar-bentar. Ya, siapa di depan? Oke, gimana kalau kita buka aja? Oke, kita buka deh. Yuk, kita buka. Halo. Oh, dia namanya Mr. Smith. Oke, siap Mr. Smith. Halo, dia orang. Iya, dia orang. Kata siapa dia hantu? Mr. Smith, tadi Mr. Smith dengar suara orang teriak gak? Kenceng banget tadi ada yang teriak, serem banget. Oke, oke. Yuk kita ikutin dia. Let's go. Hotelnya serem banget ya. Kenapa hotelnya begini? Yo, let's go. Kita ikutin si Mr. Smith. Wah, Mipan sama Zuzuzu, lihat. Tuh, lihat tuh. Ada kursi naik-naik dong. Kursinya naik-naik begitu. Let's go. Oke, oke, kita suruh tunggu sini. Dia pengen cek ruangan yang lain. Oh, oke, oke, kita cek ruangan yang lain. Permisi. Apakah ada orang di sini? Kita disuruh cek, guys. Karena kan tadi kita dengar suara teriakan. Kita coba cek satu-satu suara teriakan itu asalnya dari mana. Ting ting ting. Oh, di sini ada. Coba kita lihat di sini. Apakah di sini ada orang? Ya ampun. Ada yang dibunuh dong, Mipan sama Zuzuzu. Serem banget dong. Ini kayaknya wanita yang teriak tadi deh. Kok dia bisa dibunuh? Apa yang terjadi nih? Mr. Smith, lihat. Ada pembunuhan di hotel ini. Loh. Loh. Kekunci pintunya. Kekunci gimana nih? Oh, di sini ada kertas di bawah ini. Kalian lihat di sini ada kertas. Kita lihat ya. Tulisannya tolong. Waduh, ada yang minta tolong. Oke, di sini ada pistol. Di sini ada pistol, di sini ada kertas. Apakah dia bunuh diri? Oke, kita coba cek badannya ya. Apakah ada yang luka? Waduh, dia udah meninggal. Iyalah udah meninggal, masih ya dia masih hidup kayak begitu. Zuzuzu, ya ampun, malah didudukin dong. Mr. Smith, gimana dia udah meninggal? Yuk kita ambil pistol ini. Semoga pistol ini berguna. Oke, aku ambil. Oke, siapa yang ambil? Oke, aku udah megang pistolnya. Oke, Mipan sama Zuzuzu, kita harus pegang pistol ini. Siapa tahu nanti kita butuh buat ngelawan penjahat. Oke, ada yang telepon. Bentar, kita lihat dulu siapa yang telepon. Oke, aku angkat teleponnya. Aku angkat teleponnya nih. Loh, gerak tadi foto yang di sini dong. Halo, apakah ada orang? Halo.
Loh, lampunya malah mati dong. Halo? Siapa yang telepon? Wah, gimana nih kita selanjutnya Mipan sama Zuzuzu? Tadi orang telepon gak jelas, lagi telepon-telepon gak jelas. A few moments later. Oke, let's go. Kita naik lift, kita harus turun ke bawah. Oke, siap. Sabar, tungguin aku Mipan sama Zuzuzu. Oke, yuk langsung aja kita naik ke dalam lift. Ya, gak bisa dibuka dong liftnya. Gimana nih, kekunci Mr. Smith liftnya. Apakah ada jalan lain selain lewat lift ini? Kita harus cari kunci. Oke, kita harus cari kunci ini, lift ini. Di mana ya kuncinya? Wah, aku harus cari di sekitar sini. Kita harus suruh cek, guys. Permisi. Wah, kaget aku. Oke, kita harus cari kuncinya. Zuzuzu, ketemu gak kuncinya? Di mana kuncinya, Zuzuzu? Astaga, aku kok kaget tadi. Ternyata dindingnya bergerak. Hotel macam apa ini dindingnya? Oh, ini kuncinya, Zuzuzu. Kamu gak ngeliat di sini ada kunci? Oke, bagus. Kita sudah menemukan kuncinya, Mr. Smith. Ini hotelnya kayaknya serem banget deh. Hotelnya terkutuk. Let's go, buka. Ayo buka cepat. Oke, let's go. Let's go, ya ampun, serem banget. Tok, apakah ada orang? Lihat, Zuzuzu, di sana ada laba-laba besar banget. Untung kita sudah megang pistol ya. Wah, ini hotelnya gak keurus. Let's go. Kita ketok-ketok. Tok-tok. Wah, itu apa? Wah, Zuzuzu ditarik. Tidak, Zuzuzu. Wah, Zuzuzu ditarik dong ke dalam kamar hotel itu. Serem banget. Oke, let's go, ayo Mipan. Jangan khawatir, nanti Zuzuzu akan kembali. Wah, lihat ada laba-laba dong di sini. Kayaknya kita harus tembakin laba-laba ini deh. Mipan sama Zuzuzu, laba-laba ini jahat. Kita harus lawan. Oke, si Mipan benci laba-laba katanya. Sama aku juga, kalau laba-laba segede gini mah bahaya banget. Tembak laba-labanya. Kok gak meninggal ya laba-labanya? Ayo tembak, laba-labanya gerak. Wah, sakit, tembak. Dar, reload lu. Tembak. Aduh, untung kita jago ya. Aku digigit sama laba-laba. Lu, laba-labanya tiba-tiba ada banyak. Ada 4. Oke, nice, 2 udah meninggal. Ayo dua lagi. Oke, bagus, 3, 1 lagi. Ayo kita tembak. Tembak itu satu lagi. Tembak laba-labanya. Nice, kita berhasil. Hampir aja, ya ampun. Aku digigit-gigit dong. Darahku sekarat nih, Mr. Smith. Oke, let's go, kita naik ke dalam lift. Ayo Mipan sama Zuzuzu. Oke, let's go, kita naik ke dalam lift. Yo, naik semuanya. Oke, kita turun ke bawah. Ini hotel macam apa nih? Om, aku mau nembak Mr. Smith. Waduh, Mr. Smith mau ditembak dong. Nggak bisa, dia kuat. Wah, katanya elevatornya rusak. Jadi biarkan si Mr. Smith benerin liftnya. A few moments later. Oke, udah selesai dibenerin. Let's go, berarti ini elevatornya udah bisa jalan lagi ya. Ayo, wah, itu apa? Wah, itu apa barusan Mipan sama Zuzuzu? Kalian lihat gak? Tadi ada yang terbang dong, ya ampun. Apaan tuh barusan, serem banget. Aku gak lihat om. Waduh, kok kalian gak lihat? Zuzuzu, kalian lihat gak? Kamu lihat gak? Apakah ada yang ngeliat? Aku tadi lihat monster. Wah, Zuzuzu sama Mipan gak ngeliat. Tapi aku ngeliat dong, ya ampun. Aku sendirian ngeliat hantu itu. Mereka berdua gak lihat. Waduh, gimana nih? Apakah aku yang diincar sama hantu itu? Udah, cepat, tutup. Kita harus turun. Ayo Mr. Smith, kita harus turun. Waduh, liftnya rusak. Gimana nih, Mr. Smith? Gempa nih, liftnya rusak. Apa jangan-jangan kita bakalan turun ke paling bawah? A few moments later. Wah, Mr. Smith, kenapa kita malah turun di sini, Mr. Smith? Wah, ini tempat apa, Mr. Smith? Kenapa kita malah ke basement dong? Om, kok ganti senjata? Iya dong, lihat, ini senjata orang besar, ini senjata dewasa, yaitu menggunakan ini. Ini adalah basement dari hotel. Di sini ada 2 jalan, kanan sama kiri. Ayo nih, Mr. Smith, lama banget ya. Aku pilih kanan. Ya udah, wah, itu apa? Itu apa? Tembak. Kamu lihat gak, Zuzuzu, itu apa? Kamu lihat gak? Kabur, masuk ke dalam lift. Masuk. Dadah, pergi. Waduh, cepat, Mr. Smith. Mr. Smith lama banget, sumpah. Mr. Smith nih lama banget orangnya ya. Kita udah nungguin di lift tapi dia gak masuk loh. Padahal dia tadi nyuruh kita masuk. Loh, Mr. Smith, ayo. Ya si Mr. Smith gak ikut dong. Waduh. Gempa lagi.
Ini maksud dari game ini apa ya guys? Tolong, kenapa aku udah mati berkali-kali di game ini guys? Waduh, yang masuk malah meninggoy. Mipan lihat. Ya ampun, di sini kita banyak kena jebakan. Oke, siap. Kita harus ikutin si Mr. Smith aja. Sesat ya nih, sesat banget. Oke, jadi di sini ada dua jalan guys, yaitu adalah The Mesh nih. Oke, kabar baik, kamu bisa beli lilin di shop. Oke, kita lihat. Waduh, mahal banget, 100 Robux. Enggak butuh. Aku enggak butuh. Kamu bisa beli lari kecepatan kalau kamu suka. Enggak butuh. Kamu mau nguras Robux aku ya, Mr. Smith? Kamu nyuruh-nyuruh aku beli. Ayo, aku tembak kamu ya. Kita enggak perlu lilin, Mipan sama Zuzuzu. Kita juga enggak perlu lari kencang karena kita pasti bisa menghindar dari monster itu. Let's go. Let's go Mipan. Kita ikutin Zuzuzu. Apakah Zuzuzu sesat atau tidak? A few moments later. Oke, Zuzuzu akhirnya menemukan jalan keluar, guys. Mantap, Zuzuzu jago juga ya. Kita mah jadi beban aja, guys. Kita tinggal diam aja. Let's go, kita keluar. Waduh, kita malah bertemu laba-laba ini lagi dong. Tenang, senjata aku udah keren. Beban. Tenang, senjata aku udah keren. Kali ini aku tidak akan menjadi beban. Kali ini aku akan melawan spider ini. Let's go. Waduh, tempatnya ditutup dong. Kita gak bisa kabur. Kamu pasti langsung meninggoy sekali aku tembak. Rasakan ini. Kan langsung meninggoy. Rasakan ini. Langsung tembak. Ya ampun. Easy banget. Easy banget coy. Laba-labanya kita lawan. Oke, kita lanjut lagi. Kita harus lewat sini kah? Tapi tempatnya ditutup. Kayaknya kita butuh sesuatu untuk hancurin deh. Oke, kita tembak aja. Let's go. Kayunya kita tembak aja. Tembak. Tembak. Tenang, tenang. Lihat nih ya. 1, 2, 3. Tembak. Wah, keras banget kayunya coy. Tembakan aku sampai gak mempan. 1, 2, 3. Tembak. Oke. Wah, susah banget. 1, 2, 3. Tembak. Oke, udah mulai retak. Udah mulai retak. 1, 2, 3. Tembak. Nice, berhasil. Ayo, ayo. Udah bisa lewat? Belum, belum. Belum bisa. Kita harus hancurin semuanya. Let's go, kita hancurin semuanya. Udah dua yang hancur. Kita harus hancurin 6-6-nya loh. Padahal kan gak usah ya. Padahal segitu aja kita udah bisa lewat. Udah, aneh banget emang ini hotelnya. Let's go, tembak. Ayo dikit lagi. Nice, udah 3. Tenang, untung aja aku gak beban kan. Karena aku sudah menggunakan senjata Yuzi ini guys. Ini senjata overpower banget. Let's go, tembak. Oke, satu lagi, satu lagi. Sabar, kalian diem aja udah. Biar aku aja ini mah. EZ. Tembak. Oke, aku terakhir nembak. Yes, berhasil. Oke, Mr. Smith, kita sudah berhasil menghancurkan kayu-kayu tersebut. Kita sudah bisa lewat. Let's go, ayo, kita kabur. Oke, kita katanya suruh ngambil sesuatu untuk melanjutkannya. Katanya Mr. Smith gak yakin kalau kita bisa ngelewati hal-hal selanjutnya. Oke, kita harus ambil apa untuk selanjutnya? Oh, di sini aku dapat apa nih? Hari ke-5, aku adalah pekerja di storage manager dan aku keluar. Ya ampun, gak penting. Yo, kita lanjut aja. Let's go, kita lanjut. Ya ampun, kita malah ada obi dong. Wah, di sini ada tulisannya. Kamu punya masalah, beli skip obi. Ternyata kita bisa skip obi ini ya. Untung kita jago. Let's go, kita lewatin. Ayo Mipan, kamu bisa gak ngelewatin ini? 1, 2, 3. Oke, hampir aja. Hotel macam apa di basementnya ada ini? Serem banget ya. Ada tempat penggilingan gini. Oke, aku berhasil. Let's go. Lompat. Oke, kita berhasil lagi. Wah, ini susah sih. Apakah Mipan bisa ngelewatin ini? Oke, siap. Sabar. 1, 2, 3. Oke. Oke, sabar. Lompat. Oke, berhasil. Oke, aku berhasil. Lompat. Oke, lompat. Berhasil. Oke, berhasil lagi. Yes, berhasil lagi. Mipan, ayo. Mipan. Ayo Mipan, nice, Mipan juga berhasil. Oke, semoga kita semua selamat melewati obi yang sangat menyeramkan ini. Hampir aku jatuh. Oke, aku berhasil. Lompat, yes. Yes, berhasil. Lompat, yes, berhasil guys. Ya ampun, ini tempat apa dong? Wah, ternyata di basement hotel ini ada tempat pesugihan guys. Serem banget, ada hantu. Oke, ayo Mipan, semangat. Aku tungguin di sini, aku pengen ketemu hantunya di sini. Waduh, tempat pesugihan Zuzuzu. Wah, dia ketawa lagi. Katanya hotel ini serem banget. Ini dia kayaknya penunggu hotel itu deh. Ya ampun Zuzuzu, kamu ngapain di situ? Kamu pengen menyatu dengan iblis itu? Wah, Zuzuzu pengen berjiwa iblis dia, guys. Oke, di sini banyak banget mayat ya. Kayaknya ini adalah orang-orang yang telah melawan dia, guys.
Jadi orang-orang yang telah melawan dia pada kalah dan akhirnya jadi tengkorak semua. Kita pasti bisa untuk melawan hantu sekecil itu. Awas Zuzuzu, kabur Zuzuzu. Tidak, dia ngamuk. Tidak, aku kerasukan. Si Zuzuzu kerasukan. Hei hantu, kita harus tembakin hantu itu. Rasakan ini, senjata overpower aku. 1, 2, 3. Rasakan ini, tembak. Tembak dia, darah dia banyak banget ya, 1800. Kita akan kalahkan kamu ya. Lihat, muka kamu jelek banget dan gitu bertanduk. Gimana kalau kita adu tanduk, ayo. Ayo adu tanduk, iblis. Tanduk aku warna putih, yaitu berarti aku menandakan tanduk aku baik. Kalau kamu tanduknya warna merah, berarti kamu jahat, itu apa? Kabur, 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 jangan deketin dia. Wuh, apa itu barusan? Tembak, keluarin semua jurus kamu. Nggak mempan sama aku. Tembak, ya ampun. Mipan sama Zuzuzu beban banget nih. Dia nggak membantu untuk membunuh iblis. Pistolnya terlalu jelek dia. Awas Mipan, waduh si Mipan ngapain diem. Hati-hati Mipan. Om pakai Robux curang. Iya. Let's go. Aku pakai senjata yang bayar pakai Robux. Let's go, tembak. Tembak palanya. Tembak palanya. Tembak. Apa kamu jelek? Lihat tembak palanya. Oke, darahnya sedikit lagi. Om pay to win. Aku pay to win. Gak apa-apa kan pay to win, yang penting kita menang. Kan di sini aku membantu kalian. Tembak. Coba kalau aku gak beli senjata ini, berapa lama kita mengalahkan monster ini guys? Bisa setahun ya. Untung aja aku udah beli senjata ini. Tembak. Jadinya cepet guys ngalahin dia, walaupun kita cuma bertiga. Tembak. Tembak. Nih aku pakai pistol juga nih. Nih aku pakai pistol juga. Jangan deh, jangan pakai pistol. Oke, let's go. Reload dikit lagi. Dikit lagi dia akan meninggoy. Tembak. Kayak dikit lagi. 200 lagi. Tembak, 200 lagi. Tembak, aku adalah MVP di game ini guys. Tembak, tembak, tembak. Hantu jelek, hantu jelek. Sini kamu, aku bunuh. Tembakan terakhir dari aku nih, siap-siap ya. Ini dia, tembakan terakhir dari aku. Rasakan ini. Ha, kalahkan kamu ngelawan kita bertiga. Yes, akhirnya setelah banyak korban yang mencoba untuk mengalahkan dia, tidak ada yang berhasil guys. Tapi kita langsung berhasil dong. Mudah banget cupu, iya nih mudah banget. Ya ampun si Mr. Smith kenapa baru datang? Giliran iblisnya udah mati dia baru datang dong. Dan dia datang-datang langsung nanya guys, apa yang terjadi di sini? Ya ampun, kita tadi habis ngelawan hantu Mr. Smith. Oke Mr. Smith, ayo kita kabur dari hotel ini. Oke katanya pintu keluarnya di dekat sini guys. Dan dia sudah selesai, Mr. Smith sudah selesai pekerjaannya karena dia udah berhasil nganterin kita. Terima kasih Mr. Smith. Semoga Mr. Smith semangat terus ya bekerja di hotelnya. Kita pulang duluan. Mr. Smith baik juga dia ya, ngasih jalan kita. Oke siap, kita pulang. Let's go. Wah akhirnya kita sampai juga. Ya ampun, niatnya mau liburan. Mipan sama Zuzuzu gak bener nih hotelnya. Lain kali kita nyari hotelnya yang bagus aja, jangan yang kayak begitu. Om aku gak mau liburan ke hotel lagi. Sama. Akhirnya sampai juga di rumah. Aduh, capek banget aku. Di hotel itu kita sering mati om. Iya bener banget. Yaudah yuk, karena aku udah capek banget, kita istirahat aja di rumah. Aku pengen tiduran 100 hari. Jangan ganggu ya. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa komen guys, agar kita semakin semangat buat bikin videonya. Jadi sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye-bye semuanya. Bye-bye guys.